Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Ante semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Om Ante. Nah, hari ini, malam ini Bapak Mariski lagi ngantar Honda ke SPBU karena Hondanya mau dipaketkan untuk adik kita di sana ya, untuk adik Pio sama adik Lara, karena orang itu tidak ada kendaraan ya Om Ante. Jadi mumpung Bapak karena Bapak Mariski sudah tidak lagi sekolah di sini, jadi Honda yang tidak dipakai, jadi kita kirim untuk adik di sana ya Om Ante. Dan di sini cuacanya pun hujan, tadi Bang Rizky hujan-hujan dari rumah ya kan, baru di sini baru sempat buat video. Ini udah nunggu mobilnya di SPBU ya Om Ante. Nah jadi makanya Bang Rizky ini memaketkan Hondanya karena sekolah Bang Rizky di Marbo sudah selesai tempat opung, dan Bang Rizky pun mau menyambung ke lanjut sekolah ke Medan ya Om Ante. Doakan Bang Rizky semoga lancar semua ya Om Ante. Mungkin itu saja. Video. Hah? Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujung jua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, teman-teman semua, di pagi hari ini kita mau pergi ke Mumpa ya, teman-teman semua. Di mana motor kita semalam kita sudah dapat kabar kemungkinan hari ini bisa selesai. Jadi biar kita ikut ke sana. Aturan pada pagi hari ini kita pergi ke Tembilahan ya, untuk pengusulan PLN di sini agar diadakan trapo biar ada perhatian daripada orang PLN ya teman-teman semua. Tapi berhubung pada hari ini semalam Abang Uwa kirimkan motor dia ataupun kereta dia yang dipakai dia untuk sekolah di Marbau di Rantau Perapat,
untuk transport anak-anak di sini untuk adik sekolah, katanya dia mau lanjut katanya sekolah ke Medan ya teman-teman semua. Jadi motor itu tidak dipakai, maka dikirim ke sini. Syukur alhamdulillah ya teman-teman semua. Nanti Kak Lara sama adik Fiona sudah ada transportnya mau kemana dia sekolah ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, ikuti perjalanan kami hari ini ya teman-teman semua. Sudah berhari-hari motor 4,5 ini kita pakai ini. Dia mau ke kebun tumpah ya ini. Oke, kita berangkat dulu. Ayo, berangkat. Tuh dia Fiona dengan Kak Lara sudah duluan jalannya. Dan kami Mama pergi ya. Ini dia udah sampai motornya alhamdulillah. Ini dia motor gua. Ini dia alamat yang dibuat gua. Alhamdulillah ya teman-teman, motor yang dikirim gua sudah sampai di tangan kita ya. Wah, ini udah sampai ya motornya ya anakku ya. Terima kasih banyak ya anakku. Kita semangat ya. Belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mante. Nah, ini Dek Pena sama Kak Lara mau nyayur ya, Mante. Tadi Bapak sama Mak dia pergi keluar ya, Mante, jemput Honda kita sama jemput Honda Ua ya, Mante. Mungkin ntar lagi Bapak sama Mama udah pulang ya, Mante. Nah, ini Dek Fiona sama Kak Lara mau nyayur Indomie. Indomie biar cepet ya, Mante. Nah, ini Kak Lara dia lagi motongi bawang ya, Mante. Pakai cabai, Kak Lara? Iya, iyalah. Nah, ini sekalian kita masak nasi juga ya, Mante. Dah. Nah, ini ya Mante, Kak Lara pakai telur bebek satu ya Mante. Nah, ini kita masukkan minyak jelantah. Nah, ini kita masukkan semua ya Mante. Kita masukkan air ya Mante. Op. Nah, ini kita masukkan bumbunya ya Mante. Satu per satu. Kita aduk-aduk. Nah, itu Mante nasinya udah masak ya Mante. Nah, ini kita masukkan minyak ya Mante. Nah, kita garuk-garuk dulu ya Mante. Nah, ini kita masukkan telurnya ya Mante. Ini bebeknya masuk. Masaknya masuk. Ini gak gede lagi ya. Enak sekali nih ya Mante. Kalau mau datang ke sini ya Mante.
Nah, ini nanti kita tunggu mama datang, kita makan ya Mante. Syukur alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah sampai di pondok. Dan nah, ini dia motor gua ya. Tapi motor kita masih keadaan rusak, tadi Regar tadi sana menunggunya. Belum juga selesai ya. Jadi mungkin kata orang bengkel 2 atau 3 hari lagi ke depan baru selesai ya teman-teman semua. Dan terima kasih banyak kami ucapkan atas kasih sayang dan dukungan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah teman-teman semua, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini teman-teman semua. Dan terima kasih banyak telah mengikuti kami. Dan ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua, dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jujur waras. Hai teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Nah ini pada mau minta makan ini nih. Ini kok. Mau? Apa mau? Mau apa? Mau jajan? Nanti dulu. Nah ini pada masak udah. Kak Pion, adik Piona dengan Kak Lara ini. Udah cuci piring. Udah servis. Bapak ini. Ada penyanyi rocker kita. Ya kita makan yuk. Kita makan ini. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Enggak makan sana, cuma bawa dua. Bismillah, mama yakin amin. Mari kita makan teman-teman semua. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur Indomie. Baterainya enggak mampu lagi. Sini bikin lampunya itu. Siapa yang gelapkan ini rupanya? Ini di atas sini. Sudah turunnya. Tangan juga ada masalah. Kan asin. Mari makan sore teman-teman semua. Ini mama udah nyampe ya Mante. Mari makan Mante. Gak alat kena di sini, gak lagi rapuh.
Ini aku bantuin. Oke, okay, sudah.